Ya, mari alihkan kita, perhatian kita ke tengah-tengah lapangan untuk menyaksikan jalannya acara pandangan mata pertandingan sepak bola pada sore hari ini antara Satria Muda berhadapan dengan Praja Putra. Ya, rupanya sudah saling salam-salaman untuk mempererat persahabatan antara kekuatan ini, baik dari Satria Muda maupun Praja Putra. Tahu pilih bola. Ya, Amerta rupanya memenangkan undian ini, memilih tempat di sebelah kanan, yaitu layar kali ini di Praja Putra. Di sebelah selatan layar komentator dan Satria Muda berada di sebelah utara. Dengan babak pertama akan segera dimulai, ditemani oleh Gustaul kali ini. Ya, kebelakang dia pada rekamnya masih Satria Muda, pendek-pendek saja kepada nomor punggung 10 Adnani. Kebelakang dia pada rekamnya masih kotak-kotak darat beranam sendiri, halo saja ke depan, namun di sana ada Praja Putra kerjasama dengan nomor punggung 8 kali ini. Kebelakang dia diberikan pada rekam kembali, serangan dilakukan oleh Praja Putra, halo saja ke depan, masih Praja Putra kuasai, namun sayang kandas lagi, kembali Praja Putra lakukan serangan kali ini, serangan melewati yang tinggi kali ini. Wow, pelanggaran rupanya punggung 8 kesegi kali ini. Iya, lakukan dia, halau saja tinggi-tinggi ke depan, namun masih diberikan pada rekannya darah pertama dalam halau ke depan dia, dikurang kiri pinggir dia, masih bisa diantisipasi oleh pemain-pemain belakang. Nomor punggung 33 kepada rekannya 96, lakukan ambil kembali, masih, wow, tendangan spekulasi tadi. Hingga terjadi kembali serangan balik dilakukan oleh Praja Putra kali ini. Satria Muda maksudnya, Satria Muda lakukan serangan kembali, lakukan nomor punggung 20, masih dekat tidak ada perlawanan lawan, masih bisa diantisipasi. Sayang diambil alih Satria Muda kali ini. Satria Muda rupanya membangun serangan kembali dari pertahanan lawan, masih Satria Muda kali nomor punggung 10 kali ini mau membuasi ke depan dari kotak kating yang masih dari perlawanan, terus saja ke depan. Sayang sekali Putra, sayang kurang akurat dia. Satria Muda kembali lakukan, di belakang ada nomor punggung 4 ini, dapat masuk, bisa diantisipasi. Pelanggaran rupanya, nomor punggung 12 kali ini ambil ancang-ancang dia hadapi di kedua bundar. Kalau saja tinggi-tinggi ke depan, masuk, sayang sekali. Hanya terjadi tendangan gawang kembali. Kembali gagal lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Praja Putra kali ini. Kembali Satria Muda membangun serangan lewat nomor punggung 20 kali ini, Juliana. Masih Juliana, halo saja ke depan. Manis sekali dengan Angga rupanya. Angga masih kuasai dia, halo saja ke depan, diberikan kepada nomor punggung 7. Masih nomor punggung 7, halo saja, masih ke depan dia, diberikan kepada rekannya. Masih kotak kotak dia, ke belakang dia, masih kotak kotak, diberikan kepada rekannya. Pintu masih kuasai, diberikan kepada dia, halo saja ke depan. Masih bisa diantisipasi oleh Satria Muda ke depan dia. Namun sayang masih mohon kembali dilakukan oleh kubu pertahanan Satria Muda kali ini. Masih kotak kotak dia, kembali diberikan kepada rekannya, masih kotak-kotak Praja Putra, masih dibayang-bayang oleh Satria Muda kali ini ke belakang dia. Masih nomor 8, halus saja ke depan, diberikan baik, masih Praja Putra, nomor 7, masih kotak dia, masih kotak dia, masih bisa diselamatkan oleh Putra, masih Praja Putra kuasai. Di sana ada nomor 7 kali ini, topik, kerjasama dia. Masih dengan rekan yang dipandang kebelikan pada nomor 79, Gatana Unis. Manis sekali dia beri tak lagi di pemain-pemain Praja Putra kali nomor punggung 8 Ogi Sogi maksudnya kerjasama dengan rekannya ke belakang dia diberikan pada target ke depan dia diberikan pada nomor punggung 10 kali ini masih dapat diantisipasi rupanya oleh pemain belakang
gagal diantisipasi oleh Praja Putra dengan nomor punggung 7 Orif. Kali ini Al Gajah ambil alih pelanggaran Rizwanya. Hadapi sedikit bundar Al Gajah ke depan, namun masih bisa diantisipasi. Ia cepat pojok kali lakukan dia, namun masih bisa diantisipasi dengan belakang tadi kembali lakukan. Lancang-lancang dia, kalau saja tinggi-tinggi ke depan, sayang sekali. Target, tindakan penyelamatan ke depan dia, dapat diantisipasi oleh Yasir tadi, kembali lakukan. Raja Putra kembali kerjasama dengan Bayu, ke depan dia kepada rekannya, masuk kotak katus. Kembali kembali, masih berusaha mengejar diri berada depan dia diberikan kepada Agus Salim. Maksudnya Agus Salim baru saja akan dipakai. Sayang sekali, baru satu terapai. Masih diberikan kepada Agus Salim. Agus Salim masih kuasa dia, berada di arah pertahanan lawan. Kedepan dia diberikan kepada nomor punggung 7 Hati. Maksudnya, masih Hati kuasa, masih Hati ke depan dia. Namun sayang masih urusannya pelanggar, namun kurang akurat dia kembali ambil alih serangan dilakukan oleh Satria Muda. Kali ini masih berusaha Barjit mengejar ke depan, masih dia berusaha masuk ke depan, masih bisa diselamatkan. Gagal kembali serangan batak laut masuk nomor 6. Iya, yang baru masuk kali ini masih kotak-katik kembali sana nomor punggung 3 nomor punggung 9 maksudnya halus saja ke depan, namun menggunakan halus saja ke depan, sayang kandas lagi di pemain belakang Satria Muda. Iya, wasit melihat peluang yang berarti babak pertama sudah berakhir. Baik untuk para pecandu dan penggemar olahraga sepak bola lainnya, sepak bola pusat atap ini. Kepada kedua tim, baik dari Satria Muda maupun Praja Putra. Ya, wasit sudah mulai menurut panjang kembali. Serangan dilakukan oleh Praja Putra kali ini. Kedepan dia diberikan kepada Agus Salim. Agus Salim masih desa yang kurang. Agus Salim, masih Agus Salim. Pandai cendek saja, awas ini kedepan dia. Rizwan membuat serangan dia. Nomor ini kedepannya masih dia kuasai. Namun masih kedepannya. Masih dapat diantisipasi. Tendangan yang bagus. Sementara Praja Putra turun untuk menyelamatkan daerah pertahanan mereka kali ini. Iya. Wasit lebih berpanjang dibiarkan di tegak. Pendek saja diberikan kepada rekannya, kembali serangan dilakukan oleh Praja Putra kali ini. Agus Salim berpanjang masuk kotak hatinya. Halo saja, woi. Sayang sekali Agus Salim terlalu tergesa-gesa ke belakang. Salah ada Senin di belakang. Kembali. Lakukan dia. Masih serangan-serangan dilakukan oleh Praja Putra kemudian kurang akurat. Ya, Agus Salim berpanjang diberikan kepercayaan kali ini. Agus Salim berasal dengan bandar dia kotak hati dia. Tanda tanda saja. Halo saja ke depan. Masih bisa diantisipasi Agus Salim kembali. Masih bisa diantisipasi oleh pemain pemain belakang. Ke depan dia. Budi Artana diberikan kepercayaan kali ini. Budi Artana, awal saja ke depan. Tison bisa diselamatkan oleh Tison. Hari ini Praja Putra masih lakukan serangan. Awal saja kurang akurat, tapi rupanya masih ambil alih kembali. Masih diberikan kepada Juri, masih Juri kuasai dia. Sayang kandas lagi, ada lagi di sana terus asin. Di sana terus asin, ada lagi di sana terus asin. Sayang sekali masih bisa diselamatkan oleh itu senior ini. Surya adalah merupakan sudah mempunyai jam terbang lama di dunia persepak bolaan. Halo saja ke depan, ya sini yang baru masuk, bukan saja ke depan. Ya,
untuk tim dari Kanan Kloster dimohon untuk meluapkan kebahagiaan untuk supporternya. Iya, dengan peran yang begitu gencar tadi sehingga bisa menjebol. Ya, kembali lakukan serangan kota Katik dia. Masih Praja Putra, pendek saja kepada laut. Kembali Praja Putra serangan dia. Masih kerjasama dengan rekannya. Masih kota Katik dia di sana. Kembali lakukan serangan. Di sana ada laut. Laut diberikan kepada rekannya. Masih daerah pertahanan lawan. Masih Praja Putra kali ini. Masih Praja Putra. Ayalkan gas lagi. Ini main-main depan. Masih ada Rio di sana tadi. Berhasil maksudnya kebuat mati kepada Rio maksudnya, namun tidak terjangkau oleh Rio. Di sana ada nomor punggung 7 kali ini. Masih tak dapat diantisipasi oleh Darjit tadi. Ya, Darjit diganjarkan kita dengan wasit nomor 7. Sementara ada pagar betis di sana. Ada Rio. Awas saja ke depan. Namun sayang terlalu dekat tadi, masih kota Katik dia di sana. Masih hadapi dia, laut ke depan dia. Masih juga diantisipasi oleh pemain belakang Satria Muda kali ini. Ada Darjit di sana, kerjasama dengan pemain rupanya. Hei, Sinden masih, Sirio, masih ada di sana Sirio. Halo saja Sirio. Masih bisa diantisipasi. Penonton tenang, kita serahkan kepada wasit. Penonton tenang. Penonton jangan sampai masuk ke tengah lapangan. Wasit yang berkuasa, silakan pemain jangan ada yang keluar. Seluruh pemain berkumpul di tengah lapangan, jangan ada yang keluar. Penonton tenang. Kepada pemain jangan berhamburan, tolong pemain berkumpul demi untuk amannya. Penonton tenang, penonton dari luar lapangan, dari pinggir lapangan. Keputusan adalah di tangan wasit. Mohon dengan hormat kepada para penonton, kami mohon partisipasinya. Penonton dari pinggir lapangan, di lapangan sudah ada keamanan. Kedua tim juga berkumpul, jangan berpencar. Berkumpul. Untuk mohon partisipasinya. Penonton kembali ke pinggir lapangan. Kita serahkan kepada bapak keamanan yang berada di tengah lapangan. Terbaik penonton, dimohon kesadarannya. Sudah ada keamanan yang mengatur di tengah lapangan. Kalian perhatian, kita kembali ke tengah lapangan untuk melanjutkan jalannya pertandingan pada sore hari ini. Awas saja ke depan dia. Namun saya hampir saja terjadi. Ke depan dia diberikan kepada. Namun saya. Masih bisa diselamatkan tadi. Iya. Langsung menyusul sandang. Berarti babak kedua sudah selesai. Dengan berakhirnya ini mata berakhir punalah pertandingan pada sore hari ini. Dengan skor 1-0 untuk Satria Muda. Dan kami ucapkan kedua kesebelasan terima kasih atas kehadirannya sudah jamat bertanding kami dan juga kepada para penonton. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kami ucapkan selamat jalan dan sampai jumpa. Dan untuk besok, Lecheros Lukendalan akan berhadapan dengan Garuda 2 Pejarakan.
Kami sebagai komentator, apabila ada kekeliruan, kesalahan maupun kejanggalan, mohon maaf yang tidak ada batasnya. Terima kasih.